Ini dia Dubai Air Canal di Uni Emirat Arab. Malam hari, cahaya warna-warni menerangi kanal ini. Suasananya sangat indah dan kini jadi destinasi baru wisatawan asing dan warga lokal. Kanal buatan ini diresmikan tanggal 9 November lalu, membentang sepanjang 3 km dari Business Bay ke Teluk Arab melalui Safa Park Jumeirah. Meski baru satu minggu dibuka untuk umum, Dubai Water Canal ini sudah ramai didatangi oleh pengunjung, baik itu penduduk lokal Dubai maupun juga para wisatawan. Air terjun buatan semakin menambah asri suasana di kanal ini. Fasilitas publik ini kian lengkap karena adanya trotoar, jalur sepeda yang luas, hingga beragam fasilitas lainnya. Panjang jalan ini sering kita lihat banyak orang yang menggunakannya sebagai jogging track. Di sini tersedia juga tempat untuk mencharge handphone seperti yang terlihat di belakang saya. Dan tersedia juga fasilitas wifi gratis. Selain itu, ada banyak tempat duduk yang nyaman digunakan untuk sekedar nongkrong menikmati Dubai Water Canal. Semakin malam, kawasan ini kian ramai oleh pengunjung. Pemandangan berwarna-warni ini bisa kita saksikan hingga pukul 12 malam. This place name is Canal. It's a beautiful place and it's all is connect for Dubai Marina and downtown. Total luas kawasan ini 80.000 meter persegi. Dengan marina pribadi untuk kapal dan pusat perdagangan di pintu masuk kanal. Untuk menaiki kapal dikenakan biaya 15 dirham atau setara dengan Rp52.000 untuk satu stasiun. Jika ingin mengelilingi seluruh stasiun, maka dikenakan biaya 60 dirham atau sekitar Rp210.000. Jika ingin menikmati jalanan di kanal ini, gratis tanpa biaya.